Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya sebuah tutorial cara menggunakan game Guardian di Higgs Domino. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian download di link deskripsi. Nah, sekiranya kalian sudah mendownload dan menginstal aplikasinya, saatnya kalian masuk dulu ya ke aplikasi game Guardian yang HW. Nah, di bagian sini ya teman-teman, karena kita akan bermain game Higgs Domino, jadi di sini pilihnya untuk game 64-bit. Nah, pilih saja itu ya teman-teman, dan tunggu proses loadingnya sampai selesai. Di bagian sini kalian pasang saja ya teman-teman game Guardian dengan nama acak. Oke, ini sudah selesai dipasang ya teman-teman, ada H4 dan S4. Nah, yang SW dan HW kalian hapus ya teman-teman, karena sudah digantikan dengan game Guardian yang baru. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya ke aplikasi Dual Space Lite. Nah teman, di bagian sini kalian klik mulai, lalu izinkan. Oke, di bagian sini kalian tinggal klik ya ikon plus untuk menambahkan aplikasi. Nah, di bagian sini kalian cari ya teman-teman game Guardian dengan nama acak. Oke, ini sudah ada ya teman-teman, dan game Higgs Domino ya teman-teman. Oke, di bagian bawah kalian cukup klik clone ya teman-teman, dan tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ya ke aplikasi game Guardian. Oke, di bagian sini kalian cukup klik oke-oke saja ya teman-teman. Dan di bagian sini kalian izinkan ya untuk menarik di atas aplikasi lain dan jalankan ulang ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian klik lagi ya game Guardiannya. Dan kalian tinggal klik OK dan mulai ya teman-teman. Oke, ini game Guardiannya sudah ada. Kita bakalan coba klik. Oke, ini sukses ya teman-teman. Sudah bisa berhasil membaca. Saatnya kita masuk ya ke game Higgs Domino. Nah teman, ini sudah masuk ya di dalam game Higgs Domino-nya. Kita bakalan coba klik game Guardiannya. Apakah bisa membaca game Higgs Domino ini atau tidak ya teman-teman. Oke, nah ini sukses ya teman-teman. Game Guardian bisa membaca di game Higgs Domino. Oke, kita klik game Higgs Domino-nya dan kita bakalan bermain slot ya teman. Kita bakalan mencoba untuk mempercepat gamenya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, ini game Guardian-nya. Kita tekan ya beberapa detik. Nah, maka bakalan muncul seperti itu ya teman-teman. Kita bakalan coba spin ya. Nah, masih normal ya teman-teman. Oke, kita klik ke bagian kanan ya teman-teman untuk menambah kecepatan. Oke, saya akan atur di 2 dulu. Nah, lumayan cepat ya teman-teman. Oke, langsung saja diatur ke 6 dan gas. Cepat sekali ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi jalan alternatif ya teman-teman. Selain pasang X8 speeder, mending menggunakan game Guardian ya teman-teman. Kalau pakai X8 Spiderma itu agak ribet ya, harus menginstalnya di X8 Sunbook. Oke, kalau kecepatan 9 ini tidak bisa ya teman-teman, ada tulisan seperti itu. Nah, untuk maksimal di sini kecepatannya 6 ya teman-teman. 6 itu sudah paling cepat lah. Kalian bisa lihat sendiri saja di sini. Nah teman, itu dia ya tadi untuk cara menggunakan game Guardian di Higgs Domino ya teman-teman. Cukup mudah kan, tinggal kalian ikuti saja. Nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus, support terus.